Kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Hai guys, ini adalah perjalananku dari Surabaya ke Kras Kediri menggunakan kereta lokal Doho Penataran. Rencananya hari ini aku nyusul keluargaku yang dari Jawa Tengah untuk wisata ke Tulungagung dan Trenggalek. Alasan aku turun di Kras Kediri karena lokasi penginapan berada di perbatasan antara Tulungagung dan Kediri. Dan inilah lokasi penginapannya, penuh dengan pepohonan, dan aku punya teman baru nih, namanya Bian dan Anggi. Dia seneng banget loh nyariin aku rambutan sama matoa. Sudah sampai di Pantai Gemah, Tulungagung. Untuk masuk ke sini hanya membutuhkan uang Rp10.000 per orang. Pantainya luas dan kalian lihat di tengah-tengah itu selain ada perahu, itu juga ada tambak ya. Dan di sini tuh pantainya landai, pasirnya agak kecoklatan. Jadi kalau misalkan kalian main ke tengah pun masih terbilang oke lah. Untuk wahana permainan banyak sekali ya. Kalian bisa naik perahu, kalian bisa main flying fox, ATV, dan berbagai macam pilihan bermain lainnya. Kayak warna kiri. Gue do mancing. Kapalnya do mancing. Lanjut ke Pantai Pasir Putih, Trenggalek. Aku lupa biaya masuknya berapa, dan aku cuma bisa ngambil video dari pojokan sini aja. Soalnya pas waktu di area tengah sana, maksudnya di bagian pasirnya itu, aku gak bisa ngambil video karena udah diajakin nyebur sama ponakan-ponakan. Untuk pasirnya memang putih, cuman ada banyak pecahan karangnya, jadi kakinya tuh sakit. Kemarin aja aku main airnya agak ke tengah lagi sih, memang gak terlalu dalam kok. Leh, pijit lah. Iya.